Waduh, bukan cuy, ngapain gua Aron? Gua ke Post Darren baik. Enggak, kok depannya biru gua? Kenapa ke Post Darren baik? Alasannya apa? Gua karena... macet terus juga, terus gua report yang pertama-tama, ya, Mulan. Iya, sama. Ngapain kalau gua jahat gua report? Yang awal-awal itu. Iya, gua bukan iya, impos. Tadi tanda birunya tuh ke Bang Darren tadi. Apa ngebug? Enggak, gua bukan impos, serius. Serius. Yang bunuh tuh bukan Darren. Serius, gue gak akan sengotot ini kalau gue udah beneran impos ketahuan kayak gitu. Perdebatan Jekyll, Kilo Crewmates and Impostor to win. Di sini Jekyllnya tuh gak bisa request sidekick, guys. Dia gak bisa kasih sidekick gitu di sini ya, tapi dia bisa nge-fan nih. Jekyllnya di sini bisa nge-fan tuh. Mantep, tapi dia nggak bisa nge-sidekickin siapa-siapa gitu. Ceprut. Waduh. Wait. Busa. Hari-hari. Waduh, ini Jo mati. Tadi si Joyen bilang kalau gua jahat, dia mati duluan. Berarti Boyen sekarang yang bunuh. Matai sini. Wah, Oyen. Ini benar-benar sweet revenge. Oh, guys, gue mau nanya, yang ketara banget Oyen. Yang dibilang itu kelihatannya bug dari masuk fan itu tuh kelihatannya like tiba-tiba ada terus kayak hilang gitu atau kayak gimana? Terus naik turun gitu. Apa? Enggak, dia ngebling di fan gitu, itu bug ngebling. Oh, blingnya di fan. Blingnya di atas fan terus hilang gitu. Soalnya gue lihat karakter si Metal cuman di atasnya yang crane yang di dekat. Ya itu suka nyangkut. Dia kayak ngebling hilang gitu. Itu ngebug dari ininya dari Mongase. Oke, di mana mayatnya? Ece, ayo. Enggak, tapi bukan di atas fan kan? Bukan dimana sih. Cuma kata lu yang bukan. Iya, itu ngebug dari Mongase, jadi kayak suka tiba-tiba ngebling muncul tapi orangnya enggak ada di situ. Tapi selama bukan tidak, di atas kayak waktu fan itu yang sama Bang Egi itu loh. Oke, okay, back to mayat. Jadi mayatnya di mana? Mayat. Depan pintu vital, terus pintunya kekunci gitu di vital. Depan pintu. Oh, saya tidak pergi ke vital. Berarti di electrical apa cargo? Posisi pintu yang mana? Si tadi si sama Metal di mana? Di depan pintu vital. Pintu vital. Electrical. Gue kepasan di situ sama mereka. Gak mungkin Metal soalnya gue lihat baru turun tangga. Okay, gue di admin. Padahal itu barang Cia, Matt. Gue di toilet. Oh, enggak, gue nggak ada Cia. Di toilet. Gini deh. Gue liatnya cuma baknya dia doang, nggak lihat. Tadi gue pas ke arah sisi apa ke arah. Boyen. Temu sama. Aku di record. Boyen. Aku nggak bunuh siapapun. Iya yang enggak Boyen. Tadi gue lagi taruh anduk ada Boyen di situ. Boyen gitu, enggak. Bapak Yen. Aduh. Wah. Mendo sih keterlaluan sih dilihat-lihat. Gua enggak ngapain. Buset, gua enggak ngapain. Kenapa jadi ke gua, Joko? Berhenti. Tapi tadi gua tanyain dari mana? Oh, oke. Dimarahin. Pada dimarahin hari ini. Ini gue bingung nih, ini gue Jekyll kan. Kayaknya mendingan gue kill-nya di akhir-akhir aja gitu. Sekarang gue bermain sebagai crewmate biasa gitu anggapannya ya. Soalnya kalau sekarang gue udah kill, hitungannya gue ngebantu impos kan. Mendingan gue berpura-pura terus aja nih jadi crewmate nih sekarang nih. Ya, kayak seakan-akan gue crewmate biasa gitu loh. Tatara, tataram, tataram gitu. Tududududum-dum-dum. Seperti crewmate biasa saja gitu loh. Hasta sih harusnya aman sih. Jadi, ibaratnya gue lupa aja nih gue bukan Jekyll nih. Nanti kalau udah akhir-akhir baru gue beraksi. Gitu kan. Jadi biar gak ngebantu impos. Tapi kalau udah peluang sih boleh juga sih. Oke, tapi jangan terlalu pengen kill-kill gitu. Emang ngerjakan tugas aja seperti biasa. Pornofal dari sana. Pada pem. Waduh, Joko mati, bro. Joko is dead. Jadi baik gitu ceritanya kan. Joko mati. Joko.
hadu Weh. Mendo Boboyen mati. Waduh Boboyen. Ini gua ketemu Mighty Devin. Di itu Joko mati enggak sih? Di mau masuk ke kiri bawah. Mati. Di kitchen situ, di kitchen, tapi kan pintu ketutup. Jadi kayak dia depan pintu. Kayak posisi dia mau benerin lights yang di viewing deck kiri bawah tapi dibunuh. Kayak terakhir gue liat Devin daerah situ belakangnya itu has nih. Terus gue nggak tahu dia kemana, nongol-nongol dia di bawah. Terus ada Winata tuh nontonin, cuman gue nggak tahu itu maksud kayak terkagum-kagum masuk dari yes, fan atau gimana, gue nggak tahu. Ya gue di vital kok ngeliatin. Oh, sorry. Iya, Joko mati pertama. Ini Devin baru. Gue sempet cek vital soalnya Joko udah agak lama ini. Oke. Si kun apa hijau itu? Lu ngecek vital, Der? Udah agak lama tapi ini udah lama Joko. Gue cek Joko mati pertama, gue mau nyari enggak ketemu, ketemunya Matt Devin. Ya udah, kalau gue sih soalnya tadi pas gue cek Devin belum merah. Iya, ini baru makanya Devin nih. Joko yang udah lama. Lu ngelihat Hash nih masuk fan apa gimana sih, Ji? Enggak, jadinya kita kayak apa sih yang terakhir gue lihat Hesni itu bareng sama dia nyari dapat gue itu dia ada di situ gitu loh. Kenapa terus kenapa yang gue bingung kau Winata tuh ngeliatin di jamnya gitu kayak terkagum atau gimana gitu loh. Ya itu gue kok benar atau jester nih kurang ajar loh. Kau dapat diri sendiri, kau dapat diri sendiri tuh. Tapi kayaknya bener sih. Toto, jester tiba-tiba. Kau aja. Masih kosong. Kok tercengang semua? jadi gimana nih, boys? Main psikologi. Gua vote. Will gimana? Ya, gua udah vote Hesni sih. Gua ngeliat Hesni sih. Kalian gua... Wah. Yes. Gue takutnya dia bener-bener. Hah? Iya, yes, makanya gua tanya ke Will gimana dia. Yes, jester kan dia. Jester bener. Serius? Enggak. Yes, kabar. Oke. Okay. Betul, berarti betul. Berarti gue deket-deket sama Jia nih. Jia ngebuang nih dia nih. Terus kan gue udah report-report mayat gitu kan. Udah ditambel. Oke. Okay. Mari kita cari Chia. Gue gak ngebunuh pokoknya sampai di akhir-akhir aja gitu, sampai udah dibutuhkan gitu. Winata tadi terpukau katanya ya. Security 2 electrical. Lam. Security 2 orang. Chia sama Winata. Param. Biar itu impostor membunuh-bunuh dulu. Gua bakal di sini sama Chia. Pam param. Oke. Okay. Udah. Chilin. Mendo uwu. Chia. Oke, kita upload dulu di Armory. Pam param. Habis download. Oke, pam param. Cek pam param. Belum ada mayit nih.
Lama Nich. Kok lama Nich? Waduh, kom disabotase. Kita beraksi di akhir-akhir aja gitu. Biarin aja si impos-imposnya bekerja dulu gitu. Cia. Cia. Wow. Gue mesti ambil hati Cia nih. Gue mesti ambil hati Cia. Cia, Cia. Oh. Lama banget nih. Ada yang mati gak sih? Men... Aku kan... Do, mati. Oh, Mendo. Oh. Oh. Darren. Kenapa? Pertama, kayaknya kok lu kayak sering di gua terus kayak agak lama. Mendo emang gua ngikut lu tadi. Soalnya kedua, lu kan kayak juga. Gua liat Mendo terus belakangnya ada lu deh. So, explain. Mana ada? Aku kan ini, role aku kan snitch. Jadi aku text aku udah kelar. Jadi tanda birunya tuh ngarahin ke Bang Darren. Persis ke gua. Iya. Enggak, gua bukan impos soalnya. Emang? Lu lihat langsung di sebelah gua atau kayak dari jauh-jauh gitu? Pas dari jauh kan, aku kan dari itu habis kelar teks di dekat kitchen Sinin Burger. Terus kayak gitu kan pas-pasan tuh. Aku langsung ke meeting tandanya tadi ke. Enggak, gua soalnya bukan Darren, impos. Darren, 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 tunggu dulu. Enggak. Der, lu apa? Yaudah deh. Enggak, kalau gitu nggak. Nih gini deh, yang tadi yang report mayat itu ngapain gue report kalau gue jahat? Yaudah, ini mayatnya di mana? Ya, eh, nggak tahu. Oh, gue ketemu Mendo. Gue ketemu Mendo. Mendo ada di admin tadi. Gue tadi emang ikut-ikutin Cia terus, soalnya kan Cia baik. Ya, Mendo ada di admin, tapi fans itu kok nggak salah udah ditutup ya? Iya. Gue cuman ketemu sama Winata sih tadi. Iya, tadi kan aku dari kitchen kasih hamburger teks terakhir aku, terus aku ke kitchen. Apa lu habis bunuh Mendo, ada... terus lu button? Enggak, nah, iya, tunggu dulu Cia, soalnya kalau gua mau bunuh lu mah bisa snitch. Banget dari tadi. Dia snitch. Kita ke kunci-kunci terus gitu, Cia. Iya. Tapi gak tahu Darren lu. Enggak. Ini bukan Darren sih. Bentar. Gini deh, gue report tadi pertama ngapain? Lagian gue udah mencet juga sih, udah ini juga sih. Dengar dulu, gue dari tadi di vital, ini matinya bener-bener baru banget. Sebelum ada ini, tadi kan ada sempat mati listrik. Baru, baru, ini gua baru. Gue aja ada siapa-siapa nah, di deket gue tadi. Gak mungkin Darren, gak mungkin Darren. Gak mungkin Darren. Ya kenapa lu? Ya emang. Gue di kanan, gue di kanan. Winata sih kayaknya. Aduh, gue udah ada ini. Winata sih. Lah kok metal di... Gua dari tadi di... Bukan Winata kan, dia kan snitch. Tapi Hans melihat Mendo kan. Lu tau dari mana dia snitch. Iya, ga ada jaminan. Darren ga ngeliat. Gua ga ini. Oke guys, kok aneh banget sih? Aneh banget. Kan snitch ga bisa ini impos kan? Snitch kan ga bisa ngeliat impos. Lu gua maci aja deh. Gua maci aja terus. Winata jahat sih kayaknya. Gue pokoknya gak mau bunuh dulu gue di akhir-akhirnya biarin. Nih gue meciak terus nih. Tuh udah deh. Gue gak tahu sih Rolhan sama tapi dia agak sedikit. Kenapa dia bela gue banget ya. Ya udah gue bareng sama Cia terus deh. Kita ambil kepercayaan Cia. Ayo fix deh. Fix 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 tuh. Fix 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 tuh. Fix 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 tuh. Turum bum 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 bum. Turum bum 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 bum. Waduh, Winata, Winata, Winata mengejar. Winata. Winata mengejar. Ham param pam pam pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam pam pam. Waduh. Gokil. Kaget gue. Hah? Tiba-tiba mati metal. Metal di samping gue tadi. Persis. Hah? Metal udah di engine tadi. Berarti warlock dong. Iya kayak di warlock deh. Soalnya gue mana Hans? Nih Cia, lu mau sas gue lagi Cia? Gue di tang. Ai. Kali ini gue nempel dari awal sama lu ya. Lu mau sas tangga ke Hans? Iya, gua itu gua. Karena gua berdua sama metal naik turun tangga. Ada metal kan di bawah atau di atas? Berarti di bawah dia. Ini kayak warlock deh. Ya, kalau lu mau tuduh gua warlock pun mesti lu mati kan? Enggak, gini. Gua soalnya nempel sama lu terus. Gini, gini. Iya. Gua kasih satu clue lagi deh. Tadi ada ketek-ketek sebenarnya. Gua. Itu gua.
Gua dari tadi ngetes dong. Iya itu gua dari tadi takut ada metal. Kan tadi gua kan kita ngeses metal. Gua takut lah masih ada metal. Ya udah gua ketek-ketek. Gua enggak ngeliat metal mati masalahnya. Matinya di ya, jadi yang lihat gua mati sama gini. Kan gua naik turun nih. Habis itu pas gua turun lagi, metal udah enggak ada di tempat. Metal udah hilang tuh di vision gua tuh. Ini main di mana, Cia? Di itu apa main hall. Oh, pokoknya kita lagi jalan. Kan kayak anak baris-berbaris gua gederan. Di mana mayatnya? Kutuk-kutuk. Engine. Di situ. Oh, mati. Dia main hall atau engine? Mana gua enggak tahu. Cia. Engine dong. Engine ya itu ya? Dari yeah, engine. Enggak mungkin main hall. Ya, pokoknya di situ. Warlock itu. Iya. Gak mungkin makanya. Dong, berarti gue bukan di curse. Gue masih di teketek-ketek. Gak mungkin gue bunuh metal di engine. Bukan ya, gue itu juga, Hans. Kanan kan. Lu kalau udah curse dia, lu pencet kill curse, dia mati langsung dimanapun. Ah gitu, kan jauh gue sama metal. Iya, coba, emang kayak gitu kan, lu ambil sampelnya ya. Dulu nih. Iya, emang kayak gitu. Terus lu pencet kill gitu. Yang curse, dia bakal langsung mati dimanapun posisi dia sejauh apapun sama lu, mati. Tapi Mulhan tadi yang ngasih. Gue masih kepikir. Guys, mesti vote guys. Billy ngasasi Darren, tapi Hans ngelindungin. Vote siapa? Ya udah lu kemana? Mulhan, lu kemana? Gua ke Darren. Ah? Gua Hans, gua Hans. Dong. Gua Hans. Kok gua sih? Tahu. Oh my god, oh my god. Wah, Mulhan aneh juga nih. Si Billy gitu. Darren Firdaus, aku nge-vote Anda baik. Anda nge-vote gue. Enggak, tunggu dulu. Tadi yang vote gua Mulhan sama si itu, berarti Oke. Winata. Param ini masih ada warlock, jadi gue gak usah kill siapa-siapa dulu ya. Ayo deh sini. Sini. Sini, Cia. Ayo deh, Cia. Peperam. Oke. Tadi yang vote gua Winata sama Mulhan. Iya. Yeah. I'm sorry Hans. Gua lupa. Tapi kalau misalkan Will, lu beneran kalau snitch misalkan, atau bukan? Iya beneran. Tapi kalau misalkan Alphonis itu tanda birunya, warna biru ke itu ke bandar. Hah? Kayak dia tuh kan dari main hall kan aku pas-pasan sama dia serius, tuh ke engine room. Gue bukan ini. Gue takutnya itu salah satunya Jack. Sebenernya gue nggak tahu apa-apa. Masa sih harus ngelindungin Darren dari tadi? Enggak, gue juga. Enggak, gue malah sih sama Mulhan. Antara itu, antara Hans itu Arsonis dan dia pengen. Atau si Hans itu enggak. Jadi kok? Gue bukan ini, bos kok depannya biru sih? No. Lu bener Arsonis, Hans? Waduh, bukan cuy, ngapain gue Arsonis? Gue nge-post Darren baik. Enggak. Kok depannya biru gue? Kenapa nge-post Darren baik? Alasannya apa? Gue sama Cia terus juga, terus gue report yang pertama-tama, Mulhan. Iya, sama. Ngapain kalau gue jahat, gue report? Yang awal-awal itu. Terus gue bareng Cia terus, dia bisa sas, bisa watch gue juga. Yang kali ini, iya. Soalnya tadi ada biru. Gue liat Winata deket-deket gue anjir. Tadi kan pertama kali gue ini juga gak ada jaminan ini. Winata beneran snitch atau enggak sih sebenarnya. Tapi kalau tanda biru bisa ke Arson Stasi atau ke Jason itu gak bisa ya? Enggak, cuman ke impost doang. Iya, gue bukan impost. Tadi tanda birunya tuh ke Bang Darren tadi. Apa ngebug? Enggak, gue bukan impost. Serius. Serius. Yang bunuh tuh bukan Darren. Serius, gue gak akan sengotot ini kalau gue udah beneran impost ketahuan kayak gitu. Apa ngebug? I don't know. Kosas Hans sama Derma pokoknya. Gua enggak tahu, gua krumer biasa udah itu aja intinya. Sama. Kok sama kan krumer cuma satu lu. Hans ini tadi dari ini sama gua juga. Jangan-jangan sama Hans memang. Wah, enggak ada deh. Gua atau Willy posternya enggak tahu. Willy ke siapa? Gua buat Bang Derma. Enggak tahu kan gua Mulhan sih, gua Mulhan. Tadi Mulhan vote gua soleh. Padahal gua udah di vote baik kan. Wah aneh deh. Kalau ya udah kerumah nggak mau apa, nggak ada spesialis apa apa. Pusing. Darren bingung nih. Bingung nggak? Darren nangning. Bingung. Eh, bingung lah. Kok Jekyll ada diganti settingan ya?
Iya, nggak bisa ngerekrut karena ada Arsonis. Oh, bukan masalah rekrut kok si itu nggak ada panahnya, Bang. Willy ngebunuh Stitch. Willy tuh imposter dia. Nah, iya kan. Ini. Dia bunuh Stitch, jadi dia ngaku Stitch. Ini bisa Hans menang, ini chance-nya gede. Iya. Dia ngebela Geralt habis-habisan nih. Iya, di kerajaan tinggal di. Kucing jadi vote gue ya, Cia. Aneh juga. Ini harus bunuh sih, si Willy harus bunuh ini. Kalau enggak Willy enggak itu enggak ada tanda birunya. Iya. Dia cuma nuju lo air seenak jidat dia. Willy bunuh Willy. Tanda biru. Jangan betulin dua-duanya di kanan. Nah, bunuh. Wah. Lah, Willy. Nunggu dia. Tarak, nungguin ya. Tarak. Wah, dia sih bener-bener gue kurang meyakinkan apa ya buat dia. Terat. Oh, ini dia lagi ngepur ya? Emang kalau sisa Jester gimana? Kalau sisa Jester gak ya? Ini kan masih harus bunuh dua, Dian. Iya, bunuh dua. Ini harus bunuh dua, dia bunuh dua emang. Makanya tadi bunuh satu. Abis benerin bunuh satu, terus kunci aja kan ketek-keteknya di kiri. Ketek, dung. Nungguin ya, dung. Nah, bingung dia, iya udah button. Trot. Nah udah. Oh nggak lampu. Gue lampuin. Aduh. Gue sempet banyak banget setan di sini guys. Jadi FPS drop nih. Bunuh lagi. Si ini nggak bakal ini. Nggak bakal benerin. Oh nggak dibunuh ya. Wait. Kemana kah dia keluar? Ah, gak bisa keluar dari situ. Tutup. Bingung deh. Tutup. Trot. Venti mana? Lu kok gak dicrot-crot sih? Venti mana? Willy takut ketahuan Willy. Iya. Mana? Aduh. Kalau mau sih bunuh kecuali Hans. Hans gak bakal ini. Emang ada vote lagi? Ada. Masih ada. Batun ada. Ini mesti disabotase terus sih. Lu mesti sabotasenya reaktor. Iya, sabar. Ini gue dari tadi. Gak tutup dulu pintunya tuh. Kunciin dulu. Iya, makanya tadi siapa yang ngituin? Bukan gue. Si Asta, harusnya kunciin. Asta la vista, baby. Mati, Cia. Trot, Enggak bisa mati, ada yang gini. Ini udah grouping, jadi harus di-split. Tadi gue kira tuh sekarang... Kita ngapain sih, ini stressful banget. Kenapa belum kelar ini, wey? Ya gak tahu sih, yang mati gak ada ngerjain misi. Orang gue ngelihat mayat gentayangan dari tadi pada mantau doang. Gak ada yang ngerjain misi. Iya, dan coba kerjain deh. Wah, ini aja udah. Seriusan, lu vote Darren tadi? Emang lu apa, Hans? Role-nya? Hah? Role lu apa? Kita jackal deh. Lu kromat, Hans? Yakin. Crewmate gue. Crewmate merah kah? Gue crewmate. Kalau gue bukan crewmate, gue gak se-stress sih. Bukannya crewmate cuma bisa satu ya? Enggak, bisa. Oh, cuma bisa satu sih, maksudnya gue kelompok crewmate. Oh. Emang role lu apaan? Role kelompok crewmate, role apaan, Hans? Udah, kasih tahu aja udah. Gue? Gak guna sih role gue sih. Apaan? Ini kalau sampai Hans yang menang detektif. Sih detektif. Match paling gregetan dan plot twist. Tadi Hans ada yang report gak ya? Hah, padahal tadi gue main jackle-nya udah oke tuh. Ada yang report. Ada yang di-report sama Hans. Mendukung gue tadi ya. Padahal gue udah mau cari kepercayaan dia banget. Apa nih? Oke, kita lihat nih kalau Hans yang menang gue kill. Orang jalan kemana-mana berarti kan? Iya. Yeah. Dari mana? Hans lagi mencoba acting aneh. Dia sengaja mau biar di-report kan? Nih. Ada ngeliat ya? Bentuknya apa? Belum sih. Belum lihat. Kan gue dari tadi, gue standby di reaktor 2 kali. Belum lihat. Jejak kakinya belum lihat. Yang sumpah ragukan banget. Serius? Gue di reaktor! Gue di reaktor! Wah, GG. GG, thank you, Hans. GG. Elevator. GG banget. Gokil jadi jester. Shaku. Gokil. Ya, gue bukan impos. Udah. Gejap. Sumpah, Willy Winata sih.